Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar dari buku cetak halaman 40. Miriam memuji Tuhan. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di Laut Teberau. Mereka tidak tahu hendak lari kemana, karena Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan marah kepada Musa yang memimpin mereka. Lalu Musa berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan bertindak, membelah Laut Teberau. Bangsa Israel pun dapat berjalan menyeberangi laut itu. Mereka terlepas dari kejaran Firaun dan tentaranya. Miriam adalah kakak perempuan Musa. Ia memimpin bangsa Israel memuji Tuhan di tepi laut, karena Tuhan telah membebaskan mereka dari tangan Firaun. Miriam dan bangsa Israel memuji-muji kuasa Tuhan. Tentu anak-anak juga pernah merasa takut atau gentar. Apa yang dapat membuatmu merasa takut? Belajarlah dari Miriam yang suka memuji Tuhan. Jika merasa takut, berserulah minta pertolongan Tuhan dan memuji-muji Tuhan atas pertolongannya. Berdoa memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan adalah cara menyatakan bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan suka ataupun duka, karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Tuhan adalah penciptanya. Demikian pembelajaran hari ini, sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati.